Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat ungkapan perintah. 2. Siswa mampu menggunakan kata perintah dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang merupakan tanggapan terhadap ungkapan perintah. 4. Siswa mampu menyusun kalimat tanggapan terhadap ungkapan perintah dengan tepat. 5. Siswa mampu menjelaskan ungkapan perintah yang terdapat pada teks atau gambar dengan tepat. Untuk selanjutnya, akan Bu Guru terangkan atau Bu Guru akan menjelaskan lebih lanjut mengenal ungkapan perintah. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri ungkapan perintah diantaranya, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. 2. Ungkapan perintah juga bisa menggunakan kata tolong agar terdengar lebih santun. Ungkapan perintah dapat digunakan kepada teman atau orang yang lebih muda usianya. Ungkapan perintah bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Contoh ungkapan perintah. Mei, tolong bantu aku membuang sampah ya. Rapikan kamarmu sebelum pergi sekolah. Ungkapan perintah itu secara lisan dan tertulis. Contoh ungkapan perintah secara tertulis yaitu pada poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1. Gunakan gambar sesuai tema. 2. Tentukan pesan yang akan disampaikan. 3. Membuat pesan yang singkat, jelas, dan menarik. 4. Tulis dengan huruf yang jelas. 5. Warnai gambar dengan gambar yang menarik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum berdoa, guru berpesan, jaga kesehatan, tidur yang cukup, sholat yang rajin, dan jangan lupa belajar. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.